Assalamualaikum guys and selamat datang ke channel Cik Gabot. So, hari ni Cik Gabot nak buat video yang berbeza sikit. Bukan video gameplay, bukan video nak cerita pasal benda seram. Hari ni Cik Gabot nak cerita sedikit tentang pengalaman yang agak kelakar dalam hidup Cik Gabot. Cik Gabot pernah ada sekali ni lah dekat Ion, Cik Gabot sakit perut tau. Hehehe, it's berat time. Tu pergi lah tandas. Bila pergi tandas tu, adalah beberapa orang dalam tandas tu kan. So, Cik Gabot pun dapat masuk tandas yang jenis cangkung tau. Kalau boleh nak jadi duduk tu. Sebab Cik Gabot lebih selesa yang duduk punya tau. Sebab tak ada sakit tu kaki kan nak cangkung lama-lama kan. Aku kena bertahan. Ya. And Cik Gabot faham, ada setengah orang tak suka yang duduk tu sebab dia basah kan. Tapi Cik Gabot selalu standby akan ambil tisu dekat bahagian sinki tu. So, tapi yang Cik Gabot dapat lah cangkung saja. And situasi dia yang kelakar eh. Cik Gabot tengah nak melabur lah kan. Cik Gabot perasan dekat tandas sebelah, dia macam jiru-jiru saya. Duduk jiru-jiru saya kan. Lepas tu air tu pun macam berlimpah-limpah lah dekat tandas Cik Gabot kan. Lepas tu Cik Gabot nampak ada benda tergolik-golik kan. Lepas tu Cik Gabot pasan benda-benda tergolik tu tai. Cakap siuk tu dia pergi jiru tai dekat tandas aku. Cik Gabot pun apa lagi, Cik Gabot jiru balik tai tu. Sudahnya kita berperang tu tak. Dia jiru sekat Cik Gabot jiru balik kat dia. Captain, tekanan air mereka sudah meningkat. Kita akan kalah. Tidak, kita perlu lawan. Tembak. Sudah eh. Jujur-jujur tai itu pula pecah. Macam meletup ke tak. Tapi nasibnya tak kena kat Cik Gabot. And ya, itulah pengalaman yang paling kelakar lah Cik Gabot pernah hadap. Berperang tai dalam tandas awam. Ya, Cik Gabot just nak cerita je pengalaman yang ringkas ni. Ya, if kalau korang nak dengar lagi cerita-cerita macam ni yang pelik-pelik ni, komen lah kat bawah. And mungkin Cik Gabot boleh continue lagi buat video yang ringkas ni kan. Sampai di situ saja hari ni. Okay, bye.